Hai guys, hari ini aku mau review tentang belanja online aku di Tanihub. Di aplikasi Tanihub ini kalian bisa lihat sayuran, buah-buahan, terus ada biji-bijian, beras kayak gitu. Terus udang, ikan, ayam, semuanya ada di sini. Itu berasal dari petani lokal. Di Tanihub ini ada area pengirimannya di Jabodetabek, Jogja, Surabaya, sama Bandung ya. Kita pilih Jabodetabek. Buat emak-emak nih, kita sorting lagi, kita filter menurut diskon ya. Tuh, menurut diskon 50%, tinggal beli-beli aja, ibu-ibu. Ini aku udah order, orderan aku ada ayam, buncis, jagung, sama cabe, semuanya 165.000, itu murah banget. Udah datang paketnya. Paketnya udah dateng. Terus ini isinya. Isinya ini ya. Cabe, melon, cabe hijau, buncis, jagung, sama ayam. Oke. Let's go, kita buka. Ini kita buka ya. Bagus-bagus ini buncisnya, hijau-hijau. Itu baik banget. Cabenya ada 5 pack, jagung sama melon. Cabe hijau. Bagus-bagus nih. Mantap, mantap, mantap. Yang kita lihat ayamnya ya. Untuk ayamnya coba kita buka. Ini masih beku ya ibu-ibu, dalam keadaan beku dikirimnya. Ada tulisan halalnya dan label MUI. Jadi ini menurut aku ayamnya oke banget. Mantap ya ibu-ibu, segini banyaknya 165.000. Ini semua aku beli yang promo-promo, yang diskon 50%. Kalau kata aku worth it sih belanja di Tanihub, apalagi kalau pas memang harganya di pasaran lagi tinggi, dan di sini kita lagi cari-cari banyak yang promo, aku langsung beli aja. Thank you Tanihub. Like, comment, and subscribe.